Manfaat buah melon, yang pertama mencegah dehidrasi seperti sakit kepala, bibir kering, penurunan frekuensi buang air kecil, dan kelelahan. Karena 90% air di dalam buah melon, membantu menghidrasi gejala dehidrasi karena mengandung berbagai mineral di dalamnya yang membantu mengembalikan elektrolit dalam tubuh. Yang kedua, memenuhi gizi ibu hamil karena mengandung vitamin C untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh ibu hamil. Dan bumil juga bisa memperingan risiko berbahaya bagi janinnya. Jadi ini bagus banget. Terus yang ketiga, meningkatkan kesehatan pencernaan, terus menurunkan tekanan darah, menurunkan risiko peradangan. Yang keenam, menyehatkan tulang. Yang ketujuh, mendukung kulit sehat karena mengandung vitamin C dan bisa memproduksi kolagen dari asupannya. Yang kedelapan, menyehatkan rambut. Yang kesembilan, mendukung kekebalan tubuh. Yang kesepuluh, menyehatkan mata. Jangan lupa subscribe untuk dapetin informasi seru selanjutnya.